Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy, balik sama gua di channel Putra Buana TV. Jadi kesempatan hari ini di tanggal 3 Mei 2024 gua masih berada di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya lebih tepatnya di Kompleks Villa Indah Pulau Utima, teman-teman. Ya gua bakal mengupdate terkait pembangunan Mushol Baitur Rahim yang mana kemarin gua sudah melakukan pengomponan kembali di bagian dalam sisi kubah Mushol Baitur Rahim. Ya mungkin nanti gua bakal membongkar salah satunya stagger yang di dalam Mushol Baitur Rahim agar gua bisa membersihkan ya atau membuang sisa-sisa puing yang berada di dalam kubah, dan mungkin nanti bakal lanjut untuk pengepluran. Ya buat teman-teman semua yang masih penasaran dengan update-update terkait pembangunan Mushol Baitur Rahim, dari siang sampai sore ini aku minta bantuannya kepada teman-teman semua, bantu support channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe ke sosial media kalian agar channel aku terus berkembang lagi. Cenggol salam sama kita, langsung aja lah, go, let's go.
Oke teman, jadi alhamdulillah ya. Ini tiger tadi sudah aku copotin dan kita mungkin akan beresin di bagian sini, teman. Kita lewat ratun play, teman, mari lihat bawah. Iya. Oke, kita turun ke dulu ya. Kita menunin triplek. Di bawah sini apa depan sini? Di bawah. Oke, teman, jadi kita menuju ke bawah untuk menunin triplek. Oke, dan bagi kita. Yo. Upload. Oke, teman, jadi alhamdulillah ya. Ini pengerjaan di bagian atas sudah selesai. Mungkin kita bakal menurunkan triplek yang lain-lainnya, teman-teman. Ya, lempar. Lempar, aman. Apa, aman? Aman. Aman. Oke, teman, jadi alhamdulillah ya. Ini satu-satu kita turunin. Oke, apa lagi ada? Udah ini doang, teman. Jadi alhamdulillah ya, dari sisi bagian musola ini, teman, teman lihat ya, kondisi saat ini sudah dilakukan pengomponan, dan ini untuk papan-papannya sudah kita copot ya, dan kita sudah buangi. Dan alhamdulillah bisa kalian lihat untuk hasil seperti ini. Mungkin nanti itu bakal dipasang lampu gantung, teman-teman, yang ada businya itu pasang lampu gantung ya. Alhamdulillah bisa teman seperti ini kondisi musola Baitur Rahim. Dan di sana situ ada jam digital ya, yang dibelikan dari hamba Allah, teman-teman, alhamdulillah. Dan terus ini musola Baitur Rahim ini sudah ada pintu, yang mana dulu tadi di sini awalnya tidak ada pintu, teman-teman. Dan alhamdulillah sudah dibelikan ya. Dan ini kita pasang kaligrafi yang mungkin buat teman-teman yang ingin berpartisipasi untuk menonton musola Baitur Rahim ya. Jadi seperti ini, teman-teman. Nah, yang mana awal pertama ini nggak ada pagarnya ya. Pagarnya seperti ini, mungkin buat teman-teman yang ingin membantu pembangunan musola Baitur Rahim ini, bisa langsung konfirmasi ke nomor yang nanti ada deskripsi, teman-teman ya. Yuk buat teman-teman kita saling membantu bersedekah untuk misi-misi kebaikan, misi aksi sosial ini ya, di komplek Bekasi, di Bekasi Jawa Barat, yang berada di komplek Villa Indah Pulau Timah, teman-teman. Mungkin kita bakal ngobrol bareng Bang Blok, teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah terkait pembangunan musola Baitur Rahim dari siang sampai sore hari ini, ya mungkin segini aja dulu perkembangannya ya. Alhamdulillah kita sudah melakukan pengecatan ya, pengecatan itu dilakukan oleh Bang Bewok, dan semua sudah hampir sepenuhnya selesai. Dan di bagian sisi dalam kubah, dan beberapa hari, berapa selang waktu dari panasnya kepanasan di bagian sisi dalam, dan alhamdulillah guys, di sisi bagian dalam itu sudah finishing ya, dan sudah selesai. Mungkin kita terakhir ini melanjutkan untuk pengepluran di bagian dalam kubah musola Baitur Rahim ya. Mungkin aku bakal memperlihatkan ke teman-teman semua yang berada di sisi bawahnya seperti apa. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah membantu support channel aku. Dengan kalian mengsupport channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe ke sosial media kalian, jadi mana channel aku bisa terus berkembang dan bisa terus baik lagi. Oke, aku Putra, jangan terlalu bola Cipta Bola TV. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kali di video vlog aku selanjutnya. See you.